Au. Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi sama Diki. Hari ini Diki bakal sedikit berbeda ya. Kali ini Diki mau membuat sebuah video, yaitu motovlog. Jadi jika kalian suka dengan series motovlog, kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa kasih like, oke? Okay? Kali ini kita mau Diki mau nge-review motor apa ini ya? ATV. Ya, ini motor Diki nemu barusan di sini. Ini part 1, jadi Diki belum punya duit untuk membeli sebuah motor. Jadi jangan lupa subscribe biar Diki bisa membeli motor untuk kedepannya. Tapi nggak apa-apa, buat kalian para subscriber yang mau minjemin Diki motor silakan, tapi nanti nggak tahu bakal balik atau nggak motornya. So hari ini kita langsung aja mencoba motor ATV ini. Asik, Nagasaki Blazer namanya, bukan ATV, sorry. Oke, jangan lupa kita pakai helm ya, selalu safety can be fun. Oke, kita mundur dulu. Aduh, mata kepala kita, aduh sakit, tayangan teman-teman. Oke, kita mundur dulu sedikit. Aduh, santai boy. Oke. Weh, jangan gitu ya, nyebrang nggak boleh, kita harus tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang juga, siapa tahu ada mantan. Oke, okay. Let's go. Oke. Ini adalah seri motovlog pertama di channel ini. Jadi di sini Diki mau ngomong setiap motovlog Diki nggak cuma ngomongin motor, karena basically Diki tuh nggak ngerti motor teman-teman. Jadi mungkin ngomongin di luar motor. Oh stop. Ada lampu merahnya nggak sih? Nggak ada, ya udah. Nah, kita lanjut aja deh. Oke, kita bakal ngomongin seputar mungkin di lain motor. Mungkin hari pertama ini kita bakal ngomongin apa ya? Mungkin di series ini juga kita bisa sambil apa ya, semacam berinteraksi lah sama kalian. Jadi mungkin setiap partnya Diki bakal membuat sedikit pertanyaan di akhir video. Jadi kalian bisa bertukar pikiran di komentar. Oke? Okay? Jadi video ini juga bakal penting juga buat kalian. Jadi kalian juga bakal ikut andil juga membuat video ini. Jadi nanti jawaban-jawaban menarik kalian bakal diambil dan Diki masukin di part selanjutnya, seperti itu. Oke, okay, hari ini mungkin Diki bakal bentar, ini kita mau kemana? Oke, okay, mau ke Los Santos. Oke. Okay. Mungkin hari ini kita bakal ngebahas seputar Homo. Mana itu? Aduh, mana itu tadi? Ya, gak kelihatan. Kayaknya sih di itu, di apa namanya, di Jatinggaleh. Oke. Kita ngomongin seputar Homo, teman-teman. Jadi, ya sorry banget, kita ngomonginnya seputar Homo. Jadi kalau buat kalian yang tersinggung atau kenapa-kenapa, Diki mohon maaf. Oke. Okay. To the point aja, Diki mau masih penasaran dengan spesies atau para homors bisa disebut. Diki bingung kenapa ada spesies homo di dunia ini dan apa yang mereka cari dengan ada predikat homo gitu. Apakah dia tidak menyukai seorang wanita ataukah nggak ada wanita lagi di dekat rumah dia, atau bagaimana gitu. Atau bahkan kalian yang sedang nonton ini ada yang spesies homo atau kalian termasuk kalangan homo, silakan komen di bawah kalau misalkan kalian ada seseorang yang berpredikat sebagai homo. Oke. Untuk di Semarang sendiri Diki belum pernah lihat ya, cuman kita ke kanan teman-teman. Cuman Diki sering pernah lihat orang itu. Lampu merah bos, sorry nggak boleh kayak gitu ya. Diki pernah lihat sepasang lelaki itu, ini kita nggak boleh naik motor ke sini pak, jadi kita mundur balik aja. Jangan dicontoh ya kalian buatnya. Oh my god, lama lagi lawan arah, nggak boleh kalian nggak boleh contoh. Oke, kita ke warteg
warteg aja. Oh my god, sorry. Oke. Ini mungkin perempatan. Diki pernah lihat di Semarang kalau ada orang cowok dua sejoli, cowok sama cowok, dia tuh naik motornya itu berpegangan gitu loh. Jadi berpelukan gitu cowok belakangnya. Yang Diki lihat adalah ini dia enggak malu apa kalau dilihat orang gitu. Nah, itu the point aja karena ini masih part pertama. Jadi mungkin Diki mau bertanya aja ke kalian, kenapa sih menurut kalian, kenapa sih orang itu, cowok khususnya, motor kita kotor bro. Oke, kita copot dulu. Pengap bro, pengap. Oke, kenapa sih ada cowok yang wah helmnya mahal bro, kenapa dibuang? Gak bisa diambil lagi, yaudah gak apa-apa. Kenapa sih ada gitu loh, masih ada homo di sini gitu. Dan kenapa menurut kalian, kenapa kok seorang lelaki bisa menjadi sebuah seorang homo gitu? Kalian bisa komen di bawah, oke? Okay? Diki tunggu komen kalian, komen yang terbagus bakal Diki masukin di episode kedua. Kalau kalian suka juga sih sama series ini, jadi Diki bakal lihat dari like dan komen lanjutnya. Kalau misalkan banyak, Diki bakal lanjutin lagi. Oke, okay? Thank you buat nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman biar yang lain juga nonton. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah. Thank you buat nonton ya. Dadah.